Meluncur ke TKP. Siap, 86. Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Indramayu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti tahun 2017, ungkapan narkotika di wilayah Polres Indramayu dari bulan Januari sampai sekarang sudah mencapai 50 kasus. Bilang, dapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO kita telah kembali lagi ke wilayah hukum Indramayu. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saya memerintahkan Kanit 2 untuk menindaklanjuti tentang informasi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Setelah pertigaan? Ya. Durung maksudnya makasih makin gue mau nelfon lagi mogok, ya gue tongoni aja motornya. Warna merah apa ya pokoknya mah? Sebelah kiri. Itu ada ke depan. Iya, akhirnya pelaku dapat diamankan. Yang diduga pelaku akan melakukan transaksi. Sok yang di dalam kantong keluarin semua. Lagi. Setelah tertangkap pelaku, kemudian dilakukan penggeledahan badan. Ditemukan 3 paket sabu-sabu yang disimpan di saku celana. Nah, sok. Sok, kamu mana? Gimana, Pak? Balik gitu. Ambil. Ambil, buka. Buka. Lima ya? Oh, ini bolu kini kene. Ini iki mau ka? Jadi bolu kini kene si Toro e anu iki. Oh, iki eta lu kini gua mi kini. Iya. Oh, iya. Oh, berarti ki ning celana kin lo telu ya. Iya, ning kene. Lima ya? Iya, pokoknya pun bolu pun gua dua api telu kini. Iya, maksudnya mah celana sampean telu, ya kan? Iya. Sining tas kian, gini dompet ada lima, ya kan? Melakukan penggeledahan terhadap barang yaitu motor. Ditemukan sabu-sabu sebanyak 12 paket. Aikin apa sih? Permen? Iya, kan anu pun apa sih paketan juga. Mana maning? Iya. Oh, ada lagi nih. Ada lagi. Ini ada berapa paket? Ada berapa paket? Boding. Oh, sampean lah. Iya, kan dia kan ngejual pun bujur. Ini paket berapa? Pun 200. Pakai pahe berarti ya? Iya. Paket hemat? Iya. Oh, ini. Berarti ada berapa paket nih? 200. Satu ya. Hitung dulu. Iya. Oh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh ya? Ya? Tadi 8 berarti 15 ya. Sama paket kecil ya? Kira memang ada bolu. Ternyata paketnya kacamata apa? Coba. Ya. Masih ada isinya nggak? Ini masih ada bekas pakai nih. Akhirnya dilakukan interogasi, dia menunjukkan tempat tinggalnya yaitu di kos-kosan. Apal. Sama kamu rumahnya apa? Rumahnya? Ya udah. Sama dah. Kalau ada. Kamu sudah pada pulang. Tutup aja pintunya. Ya. Nah, ini mana sabunnya? Saya suruh ngambil HP aja. Itu telepon dari si siapa suruh itu di atas. Iya. Di mana? Masih ada di sabu di sana. Di mana? Ya di. Benar. Iya, kalau salah. Sekarang masih ada kan tadi barusan telepon. Nah.
dia kan punya utang katanya sama dia tuh bayarnya susah. Setelah dilakukan interogasi, kemudian dia mengaku bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari salah seorang temannya. Tapi aku enggak. Kalau dites urin positif? Kalau dites urin? Ya tes aja lah. Oh, enggak apa-apa ya? Berarti bagus, udah asli. Sama dia saya kan belum diatur, dipis. Bis apa? Bis, bina. Cuma kan saya kan anak kan mau masuk sekolah. Ya. Oh, anak masuk sekolah? Dia pengen masuk sekolah SMA. SMA saya enggak punya modal, saya dicek sama gue. Udah berapa bulan jalan kayak gitu? Semenjak kontrak di sini aja nih, Pak. Dari bulan apa? Ya, dua bulan. Dua bulan, Pak. Saya anak saya mimpi aja, Pak. Mimpi gimana? Ya, mimpi saya, Bapak tuh mau berangkat jauh, katanya. Saya sampai nangis-nangis. Saya sampai nangis-nangis, ya Allah, Pak. Ya udah, mungkin sampai udah diselamatin, maksudnya ya. Mending sampai nanti di rumah kan yang sekarang sampai itu bantu kami ya, yang sebenarnya ya. Oke? Ya? Walaupun ia mengaku bahwa menjual sabu-sabu tersebut untuk membiayai keluarganya, yaitu membiayai anak sekolah, tapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Setelah dilakukan interogasi, tersangka menyebutkan nama temannya, kemudian kita melakukan pengembangan. Sampai ke TKP, kemudian saya memerintahkan anggota untuk melakukan penangkapan. Akhirnya kami berhasil mengamankan tersangka S yang merupakan bandar narkoba. Kapan terakhir kami? Kapan terakhir kami? Tunggu lagi, Pak. Tira. Di mana, Pak? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, wes, kan menggunakan manukan, Pak. Jadi ini nanti yang mau kayu, ya kayu. Selanjutnya dilakukan interogasi, kemudian dia mengaku menyimpan sabu-sabu sebanyak 3 paket. Di. Motor ini, Di. Oke, ini mau, Pak. 3 kok bocah-bocah mau apa? Sulang. Iya, Cuk, Bu, Ibu mau mancing ini ya? Iya. Bu, punten, Bu. Mas, sing ro, Gus mau nakakan, Mas. Bu, sini, Bu. Sini, Bu. Sini, kasih tahu, Bu. Nang kaca, Bu. Ibu jangan ini ya, soalnya tadi suami Ibu di sini kata ya. Masih sangat ribet. Anu mau nemas kari ro, masih kari ro. Bapak tadinya tak naruh di mana? Loro nak ini. Tadi kan Ibu masuk sini. Ibu masuk sini. Dia masuk di sini juga enggak. Sudah lupa, Bu. Terang-terangan di luar situ. Di luar situ. Di sana. Enggak. Bu, nanti nyimpen. Ibu nanti akan saya bawa ke kantor polisi. Mau jadinya ditinggal di sini sendirian. Ya kalau tega mah, enggak bisa ngurus. Enggak bisa, Bu. Ibu enggak hukum, Bu. Ibu enggak bantu kita. Iya, tapi saya Ibu malah bantu orang yang bersalah, ya. Ya, nyimpen saya. Ibu ngaku aja, sekarang barang itu ada di mana, naruh di mana. Soalnya Bapak enggak naruh yang susah. Kalau hukum enggak ada saya gampang kan Bu Wanti. Sok. Ibu ngaku aja. Timbangan. Jadi mbak, hari kita masih 5 paket. Timbangannya ngendi? 5 paketan kotton, mbak. Timbangannya ngendi? Timbangannya. Beli di leda bel. Ini bakulang. Itu lah tuh. Bakulang dulu ini. Ada pirang itu kan, Gie? RT, Pak Kuar Bulu lah. Coba. Oh. Buka apa bang? Di pipet, Gie, ya. Oh. Buka apa bang? Nah, itu bang. Dan ditemukan di kamar tersangka sabu-sabu sebanyak 3 paket. Setelah menangkap kedua orang tersangka dan mengamankan barang bukti jenis sabu-sabu, kemudian dua tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Indramayu untuk penyidikan lebih lanjut. Saya mau tanya ke Bapak, boleh nggak Bapak minum tempat-tempat keramaian seperti ini? Ya? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Saya. Luncur ke TKP. Siap, 86.